Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizka Haha Channel. Sekarang kita lagi jalan-jalan dari Riau menuju ke Sumbar. Kita melintasi jalan Sumbar Riau. Ginilah vibes-nya di pagi hari ya guys. Jangan lupa ikuti video ini sampai selesai ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe juga. Selamat menikmati. Video ini dibikin untuk kalian yang rindu, yang udah lama nggak melewati jalan Sumbar Riau ini. Semoga video ini bisa melepas rindu kalian ya guys. Ini kita jalan di pagi hari ya guys. Tadi kita berangkatnya dari Pekanbaru, itu subuh ya, setelah subuh. Nah ini juga masih pagi banget, jadi vibesnya itu luar biasa, ditambah dengan gerimis-gerimis manja. Nah, sekarang kita udah memasuki perbatasan Sumbar Riau. Nah ini gerbangnya guys, ini adalah pembatasnya ya, antara Sumbar dengan Riau. Jadi sekarang kita udah memasuki Sumatera Barat. Siapa yang udah lama gak pulang kampung atau gak melewati jalan ini, semoga rindunya terobati ya. Ini jalanannya udah cukup rame tapi nggak macet ya guys, lancar-lancar aja. Beda ya guys, kalau udah memasuki Sumatera Barat itu udaranya langsung berubah ya, seger banget, seger rasanya menusuk sampai ke kalbu rasanya. Memang benar-benar seger, terutama di pagi hari seperti ini. Thank you.
perantau Minang dimanapun berada, yang udah lama gak pulang kampung, semoga dimudahkan rezekinya, diberi kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin ya. Ini ada SPBU, kita mampir dulu ya guys. Cus, kita lanjut lagi. Ini memang lagi ada perbaikan jalan di sepanjang Sumbar Riau ini guys. Jadi dalam beberapa bulan terakhir memang lagi ada perbaikan jalan supaya kedepannya kita lebih nyaman lagi melintasi jalan Sumbar Riau. Semoga proyeknya cepat kelar. Sekarang kita udah memasuki Pangkalan guys. Thank you.
dia yang paling ditunggu-tunggu guys. Kelok 9. Jembatan layang Kelok 9. Jadi salah satu ikonnya Sumatera Barat. Yang paling ditunggu-tunggu perantau Minang ya, ataupun para wisatawan dari daerah lain melewati Kelok 9 ini. Yuk kita berhenti dulu sebentar mau foto-foto. Yuk kita turun yuk, lihat pemandangan di Kelok 9 ini, keindahannya ya. Ini pemandangan dari atas ke bawahnya guys. Nah nanti kita akan melewati itu celah-celah bukit ya, untuk menuju ke Sumatera Barat atau ke Kota Bukit Tinggi. Siapa nih orang Bukit Tinggi di sini? Nah jadi di sepanjang ini kita bisa foto-foto, mendokumentasikan perjalanan ya. Yuk sekarang kita lanjut lagi jalan. Siapa nih yang udah lama gak melewati Kelok 9? Semoga video ini bisa melepas rindu kalian ya guys. View dari bawahnya guys. Tadi kita dari atas, sekarang kita dari bawah. Nah seperti ini ya, benar-benar megah, kebanggaan Sumatera Barat ya. Video ini bisa melepas rindu kalian dimanapun berada, dan semoga diberikan kesempatan untuk pulang kampung secepatnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe Rizka HH Channel untuk dapat pemberitahuan video-video kita berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.